Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana Amanda Manopo sampai salah tingkah saat Arya Saloka suruh Amanda untuk mencium pipinya itu. Heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga mana-manopo setiap harinya di channel ini. Siapa yang tak kenal dengan dua nama artis yang kini sedang naik daun? Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana Arya Saloka menyuruh Amanda Manopo untuk mencium pipinya saat lagi break syuting di sinetron Ikatan Cinta. Sontak saja semua itu membuat Amanda Manopo menjadi salah tingkah ya guys, saat Arya Saloka suruh Amanda untuk mencium pipinya itu di hadapan para kru Ikatan Cinta. Ternyata Arya Saloka cuman mau ngeprank Amanda Manopo. Namun kebercandaan Arya Saloka membuat Amanda Manopo sampai salting ataupun salah tingkah ya guys. Aduh, pokoknya bikin semua para fans dan para penggemar ikutan baper nih melihat Arya Saloka menyuruh Amanda Manopo untuk mencium pipinya itu. Bahkan reaksi dari para netizen pun bergonong-gonong ramai memperbincangkan aksi Arya Saloka yang menyuruh Amanda Manopo untuk mencium pipinya itu. Tak sedikit warganet yang bergonong-gonong mengirimkan komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo, seperti komentar yang datangnya dari salah satu pencinta Aladdin, yang dimana komentar itu bertuliskan, "Duh, dalam rangka acara apa tuh Mas Arya Saloka sampai nyuruh Amanda untuk mencium pipinya? Awas Mas, entar ada yang kebakaran jenggot tuh kalau sampai Neng Amanda cium pipi Mas Arya Saloka," tulis salah satu komentar dari para netizen itu. Bahkan reaksi Arya Saloka maupun Amanda Manopo kini menjadi perbincangan hangat di semua kalangan sosial media ya guys. Karena ulah Arya Saloka, kini keduanya harus menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Karena Arya Saloka ini membuat ramai dunia maya saat Arya Saloka menyuruh Amanda Manopo untuk mencium pipinya itu. Aduh-aduh, pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja melihat kelakuan Arya Saloka yang menyuruh Amanda Manopo untuk mencium pipinya itu. Nah guys, bagaimanakah kira-kira menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.